Seperti manusia yang lainnya, Datuk Siti Nurhaliza juga sebenarnya tidak terlepas dari menjadi peminat pemain bola sepak paling popular di dunia ketika ini, iaitu Cristiano Ronaldo. Dan, komen penyanyi nombor satu Malaysia di Instagram baru-baru ini mendapat perhatian. Ramai yang berpendapat era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kini sudah berada di penghujung. Kedua-dua pemain dianggap sebagai dua pemain terbaik dunia generasi ini. Cristiano Ronaldo telah mencipta nama untuk dirinya di pentas antarabangsa dan dianggap sebagai pemain terbaik Portugal sepanjang zaman. Berusia 36 tahun, kapten skuad kebangsaan Portugal itu adalah pemain paling banyak melakukan penampilan untuk negaranya selain adalah penjaring terbanyak sepanjang zaman. Dalam satu kemas kini di Instagram beliau, Cristiano Ronaldo telah memuat naik sekeping gambar beliau yang mahu menaiki pesawat untuk terbang ke satu destinasi dan komen yang ditinggalkan oleh Datuk Siti Nurhaliza agak sweet untuk dibaca. Mencuit rasa ramai orang tertanya-tanya, adakah Tokti mengenali pemain bola ternama ini secara peribadi? Di Malaysia ini Ronaldo bukan nama kecil. Hampir kebanyak rakyat Malaysia mengenali beliau. Teruja bila seorang nama besar di Malaysia seperti Siti Nurhaliza mengambil kesempatan untuk menegur Ronaldo. Sudahlah kacak, sasa dan seorang ketua yang berwibawa apabila berjuang dalam dunia bola sepak. Berbalik kepada komen yang ditinggalkan Tokti, Tokti menghantar komen berbunyi. Safe flight dia, ini yang ditulis penyanyi itu yang mendapat perhatian ramai. Kemas kini pengguna Twitter, Haikal Ramlei sehingga hari ini sudah menerima lebih 5,000 reaksi. Tidak mengapa, kami faham penyanyi ini pun peminat seperti kita. Sampai di sini sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.